Rosso. I love you, David. I love you too. Siapa namanya tadi? Sophie. Sophie, Sophie. Oh. How long you stay here? Until September. September. Mm. You nonton apa sih biasanya? Watch. You watch net ini talk show? Yes. Oh. All the time. Where? On YouTube. On YouTube. Yeah. Thank you. Nice to meet you. Saya terharu. Saya terharu bukan nice to meet you. Oh bukan. Saya senang bertemu dengan dia, nice to meet you, gue tahu deh. Iya lu saya terharu. Muka lu nganggap gue bodoh banget lu. Ini buat Desi, buat semuanya. Ini kan pinter-pinter bahasa Inggris ini. Ini kalau misalkan belajar bahasa Inggris ataupun mengingat bahasa Inggris itu ada selalu lupa nggak? Atau memang sudah lancar semuanya? Itu belajarnya dari mana itu? Kalau sebenarnya kalau bahasa Inggris itu kalau nggak sering dipakai lama-lama lupa Mas Le. Oh jadi percakapan ya? Harus ya harus sering dengar, harus sering ngomong, harus sering ya baca buku itu pasti lama-lama nempel sih. Kalau aku sih gitu kalau yang lain nggak tahu. Oke, Sophie, you study English? Tisaha. Where did you learn? Where did you learn English? I started learning in France. Oh, now? And then I went to study in London. Oh, London. Yeah. Jadi dulu sebenarnya kita kenal waktu kuliah satu kampus. Kuliah bareng. Ambil jurusan apa? Grogol. You want to learn bahasa Indonesia? Coba apa bahasa Indonesia? Oh, iya. Udah bisa dikit. Oh, iya. You bring apa sih kalau nggak you my home study bahasa Indonesia me he'll teach you Indonesian. Oh my god, yeah. This is my dream coming true. Ada yang dia tawa, gue mah tawa aja. Dia bilang apa? Gak tau. Kan tadi ngajakin. Belajar bahasa Indonesia sama saya. Iya, nanti saya mau belajar bilang, bahasa Inggris. Itu impiannya dia. Iya. Oh, nice to meet you. Kenapa sih kamu suka sama Sule tuh? Apanya maksudnya? Pokoknya cilem. It's obvious, he's too sexy. Seksi konsumsi. Gak seksi dari mananya. Tu dis qu'il est sexy. Mais c'est quoi qui est sexy? Attends, les lunettes, the glasses. Kacamata. The wig. Wig, bien. Mukanya gimana mukanya? Bon, son visage. Mais ganteng sekali. Dengar Sophie ngomong apa? Jangan GR, dia ngomong tadi, you gepeng sekali. Ganteng. Ah, lo mah sirik lo. Itu bahasa Prancisnya begitu. Gepeng dari mana? Masa pala gua gepeng? Jadi dari kemarin dia memang udah tanya, Han kalau mau bilang kamu ganteng, kayak gimana bahasa Indonesianya? Jadi diajarin. Jadi sekarang dia udah tahu dia pengen ngomong apa. Sule tadi udah saya seksi, cinta kamu, kamu seksi dengan kamu ganteng. Kamu ganteng sekali. Pokoknya bahasanya memang khusus untuk Sule. Tanya, udah jalan-jalan kemana aja di Indonesia? Yuk, walk where? Jadi sehari ini. Aduh, walk where. Okay. Well, I walked in Sumatra. Sumatra? Jakarta. Jakarta? And Malang. Malang? Yeah. Oh, Bandung? No. Oh, Bandung, beautiful city. We go together. Yes. Malang. You want to walk together? Yeah. Let's walk together to Bandung. Nice to meet you. Buat berempat nih, ada istilah
rumput tetangga lebih hijau. Hmm. Nah, apakah kalian merasa suka kurang puas nggak dengan penampilan pribadi? Apa sih yang merasa, wah gue masih kurang nih di bagian apa gitu, atau maunya seperti apa? Boleh minta tanggapannya? Desi dulu, ini kasih tahu ntar pertanyaannya. Ayo, Desi. Apa ya, kadang, oh ya pasti ada lah mas, namanya perempuan apalagi terus manusia kan. Pasti kayak ada yang kurang puas, kayak gue kurang begini nih. Kayak tapi lama-lama mikir memang harus disyukuri aja mas Sule, gimana pun kan pemberian dari Tuhan. Iya, oke. Sobit. Well, the only thing I would change in my life is for you to be with me. Jadi, cuma ada satu hal yang dia ingin berubah di hidupnya dia, pokoknya kalian berdua harus bersama. Gimana tuh? Cocok kalau gue lihat sih mukanya pas jodoh. Nah, tapi kalau bersama untuk saya nganter-nganter atau itu apa, nggak masalah. Bersama untuk bersahabat nggak apa-apa ya. Bersahabat apa-apa. Mungkin kali jalan-jalan langsung. Karena kan dia penggemar saya, saya jangan mengecewakan dia kalau nggak apa-apa saya. Itu ikan mana takut kan, untuk takut. Iya, sempat saya ada juga ada penggemar yang mau jambak saya nyampe kecuk, benar, nyampe benar kecuknya. Saya diam aja nggak apa-apa karena kan karena dia juga saya bisa besar karena mereka lah yang nonton. Kalau Hana, kalau saya sih mungkin biasa ya perempuan mungkin pengen lebih kurus atau lebih gimana gitu. Udah, tapi udah kurus dulu mah ya? Betisnya kayak Tars Bogor. Sekarang Hana sekarang udah agak seksian. Agak seksian. Agak seksian. Ya, agak, ya. Tapi bagus loh udah ketutupan. Kelakuannya kayak laki. Bukan ini. Luar biasa. Intinya positive thinking ya, Kang. Ya. Kalau aku ya, kalau kita ngomongin kekurangan, pasti itu nggak akan ada habisnya. Jadi aku sama seperti Desi. Yang penting kita mensyukuri apa yang kita punya. Dan rumput tetangga jadikanlah motivasi gitu. Betul. Untuk diri sendiri. Nah, kalau tadi melihat maminya Sule, melihat tetangga punya kursi goyang, pengen kursi goyang. Melihat tetangga punya mobil, pengen punya mobil. Kalian sendiri merasa begitu nggak? Pernah nggak merasa seperti itu? Enggak sih. Enggak pernah. Sih. Karena itu enggak akan ada habisnya kan kalau kita ingin seperti orang lain. Itu, lagian pertanyaannya juga biasa. Iya. You want to drink? No, I'm okay. Hah? Gini. Yeah. Hai Cici, adik. Jangan panggil Cici. Lama ketemu. Cici. Cici dalam sesama ayah Udi. Bahasa Inggris sama Desi. Jago bahasa Jawanya. Apanya? Jago bahasa Jawa, Desi. Dari tadi juga ngomong Jawa, Desi. Tadi bukan bahasa Inggris. Bahasa Inggris mana nih sama si Jebret? Si Sophie. Sophie. Sophie jago banget bahasa Prancisnya. Lupa nih fungsi. Maya bisa. Bisanya cuma dikit. Apa? Jetem bisa, Jetem. Nggak, tahu nggak artinya apa Jetem? Atau Inggris aja kacau apalagi Prancis. Kenapa aja? Kalau mau bilang sayang, bilangnya je t'aime. Apa? Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Jawabnya apa ya lupa? Je t'aime. Kang Sule. Je t'aime. Udah. Ini mau baca, mau nanya bintang tamu boleh? Boleh. Kalau tem. Mosi. Dibalas pada Mosi. Mosi akhirnya aku juga. Mosi. Anak-anak kalau mau bahasa Prancis harus dilak-lakan sini ya. Kajuga. Kajuga. Si ben si je veux parler français, tu peux parler comme ça quoi. T'as pas besoin d'aller comme ça. Oh, ribet banget kan bibirnya. Super banget kan kerihir kan. Tapi dah.
Sabar ka nang, kung kayo ka dyan, alak ko din sila. Ay, kumain kayo. Nanya, ito ah, nanya, ito kaya. Ayo. Ini mau nanya, anak-anak pada bule-bule gitu, mukanya pada blaster-blasteran mana sih, keturunan apa gitu? Dari siapa? Dari, boleh, dari Neng Rianti. Kalau aku papa Inggris, mama Sunda Jawa. Kalau aku mama Prancis, papa Bugis. Neng Sophie? Marsina? Marsina. Ton père et d'où, ta mère et d'où? Bon, alors, papa dari Cina and ibu dari Kamboja. Oh, papa dari Cina, ibu Kamboja. Oh, nice. Kamboja. Aku mama Jogja, papa Swiss. Papa Swiss. Swiss. Mama Jogja. Jauh ya. Kalau saya... Mama? Mama Cimahi. Papa? Papa tukang bakso. Orang mana gitu, Pak Sule? Kalau orang mana? Orang Cimahi. Papa mama dua-duanya orang Cimahi. Bapak saya Kamarung. Cimahi, tukang bakso tapi. Apa lu ngetawain lu? Ada masalah dengan tukang bakso? Jangan salah. Bapak gua tukang bakso tapi anaknya. Apa? Ya pernah jadi tukang bakso juga. Gitu. Tapi sekarang udah enggak, Andre. Mas Andre, kalau Mas Andre orang apa? Apa? Kalau Mas Andre orang apa? Orang Seneng dia mah. Itu Mas Asu maksudnya. Ya. Batak, orang Andre. Batak. Medan, Jakarta. Bukan Kang Sule, soalnya ini. Apa? Kalau Neng mah orang yang mencintai kamu. Mak ya, aduh. Ketahuan, marahin lagi sama bini gua enggak. Halo. Nemu, udah kenal? Udah, yang ini belum. Kapan datang, Mak? Halo. Tau, udah di sini aja. Om ya, Sas. Om ya. Gimana? Udah dapat. Saya sampai berburu ke Indihe. Wah. Indihe. Wah, nemu apa? Bergening sama pedagangnya, tukang kayu juga misalnya. Wah, itu meregehe, Syekh. Pelit. Kan ada lagunya, Mang. Iya. Itu yang indah. Gimana? Tara mere, cap jahe, keket mengkene. Itu India, jadi ini mah pastilah sudah bagus lah, Le. Ini ada teknologinya. Ada hologram. Oh gitu. Wah, bagus jadi kursi goyang. Kursi goyang. Jadi kalau kursi goyang bisa menikmati secara visualnya, tampilannya udah utuh lah. Bagus. Jadi sangat paradigma baru nih. Oh, gitu. Kursinya. Terus saya panggil si Mami. Mami, Mami. Kursinya sudah ada. Mari kita bahar buat kemana hala. Kemana? Mami. Mami, saya ada. Sudah. Kursi enjoy. Kursi enjoy? Kunaon enjoy? Karena nanti pas diuk, plek, duduk gitu. Enjoy? Iya, nikmatin se-enjoy-enjoynya. Pokoknya goyang banget lah, ya, ini mah. Dari India? Pokoknya rasanya alami. Alami aja oleh sobat sendiri. Sobat Mami pengen nyobain ya. Mana si Jamil? Alami. Di si Jamil kursinya? Mil! Panggil. Mil! Ya. Wah, pasti bagus nih kursinya ya. Iya, pasti. Terus. Ini udah saya pasang teknologi canggih ini. Ini mah yang tadi kursi perasaan. Enggak, ini mah beda lagi. Ini dari ini he. Nih, kayunya juga udah kuat ini mah, Lek. Nah. Coba Mi. Coba gimana? Ini benar dinaikin enggak apa-apa? Coba enggak apa-apa. Mi lihat ininya Mi dari ini. Nanti ada ya. Tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan ini mah. Nanti saya nyalain ya hologramnya ya. Coba. Nah, ini biasa-biasa aja. Nih. Biasa-biasa aja mana hologram ini. Mana nih hologram? Panggil ini nanti hologram ini. Hologram? Kok hologram? Ah, nikmati. Ini hologram ini. Nyata. Mang, ini kursi goyang dari mana? Aduh, yang mana dong? Enjoy di mana enjoy kalau
goyang doang. Dari kursi goyang. Di mana sih? Ini penyanyi dapat dari mana lagi? Hah? Dapat dari mana ini penyanyi? Kalau Mamang mah di mana-mana banyak kenalannya. Coba jelaskan. Lihat bajunya juga capek-capekan begitu. Ini siapa yang punya ide begini? Duitnya kan gede. Emang saya yang beliin. Hah? Cuman yang kasih ide si Jamil. Si Jamil? Gini aja biar nyata. Jamil, sini Jamil. Bantuin saya untuk marahin ya. Ngomong gini aja, apa mau kamu bareng? Ayo, sini. Sini, Mil. Sayang, Dora. Ayo, sini. Kok sayang? Neng, satu, dua, tiga. Apa mau kamu? Wuuu. Terima kasih, Desi. Terima kasih Hana, terima kasih Sophie, thank you. Terima kasih juga buat penonton yang sangat luar biasa. Buat pemirsa di rumah jangan lupa follow Twitter kami di @ini_loxo karena setiap hari setelah penayangan selalu ada kuis dan hadiah buat yang mention dan follow ya. Saksikan terus ini Talkshow setiap hari jam 8 malam hanya di net. Besok ketemu lagi di Ini Talkshow. Mas Darto ngajak gua kemari ngapain nih? Hah? Mau utang-utang